mendoa kayak gitu itu benar-benar orang salah. Ya. Kita memperpanjang silaturahmi. Amin. Assalamualaikum. Iya. Ya, enggak boleh. Jadi silaturahim memperpanjang silaturahim memperpanjang umur. Rezeki. Jangan sampai kita meninggalkan yang lima waktu. Amin ya Allah. Jangan sampai kita meninggalkan pembacaan sholawat. Insyaallah, Pak. Pesannya sampean luar biasa ya, jangan pernah meninggalkan sholat, perbanyak sholawat, jangan pernah meninggalkan sholat, masya Allah. Terus ini kalau sampean ini nanti jalan sampai ke Kediri, dari Kediri baru pulang. Sampean sudah lama loh ini, mulai tahun 2014. Baik, saya nanya, sampean bawa baju berapa? Kalau saya ganti, saya tambahin baju, mau? Sama kaos ya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa? Di, baju di, satu di, sama celana. Assalamualaikum. Kenapa, Pak? Bapak Purnomo ya? Kenapa? Sini. Kenapa? Enggak mau saya. Ya sudah. Kenapa? Enggak mau. Kenapa sih? Kok tahu saya? Lu enggak disyuting, Enggak, saya enggak mau disyuting. Malu saya. Malunya kenapa? Duh, kok malah nangis? Enggak, kenapa? Enggak mau syuting kenapa? Ya sudah kan enggak di. Kenapa kok malah nangis? Kenapa kok malah nangis? Ya malu ketahuan sama guru saya. Eh? Ya malu ketahuan guru saya. Loh, emang gurunya ngelihat saya, ngelihat video. Eh? Bukan. Enggak, ya sudah, saya mau nanya. Kenapa emang dikasih anu di enggak boleh ketahuan gitu ya? Ya sudah, jalan sudah. Hati-hati. Memang enggak boleh anu ya, enggak boleh ketahuan gurunya ya. Ya, udah berapa lama sih? Udah berapa lama? Jalan udah berapa lama? Dari 2014. 2014 sampai sekarang. 2012 masyaallah. Ya sudah, kita tadi sana. Enggak. Gini aja. Sudah sambil ngobrol gini aja. Sudah. Sambil duduk boleh, sudah enggak. Ya kan enggak harusnya. Terus ini nanti rencananya kemana? Kok sampai tahu kalau saya Pak Purnomo memang sering dah ngelihat anu. Eh? Ya, sering. Sampai sering lihat konten. Iya. Emang punya HP? Bawa, Pak. Oh, bawa HP. Iya. Berarti komunikasi sama guru bawa HP. Emang kamu guru nggak diperbolehkan membawa alat komunikasi kita di ada pemberian dari orang lain. Oh, ini HP berarti dikasih orang lain. Iya. Sampai alamatnya ini kan nggak lihat toh, ini kan nggak ada yang lihat toh. Iya. Alamatnya mana aslinya? Iya, asli dari Bogor, Jawa Barat. Asli dari Bogor. Saya mau ke tujuan saya mau ke Kediri, cuma ya mungkin kemungkinan bisa mampir ke Lamongan. Mampir ke Lamongan, iya, Tenggresik, Surabaya. Nanti terakhir saya gimana suruhan guru saya yang di Kediri desa Tanon. Gurunya sampean orang mana? Guru saya orang Lewiliang. Orang apa? Lewiliang Bogor. Sebentar. Kenapa emang gurunya sampean berpesan jangan sampai ketemu Pak Purnomo begitu? Enggak, maksudnya saya kemungkinan udah ini yang ketiga kalinya saya mau di syuting karena saya kenapa nolak pengen di syuting, saya enggak mau, malu saya ini siapa, bukan siapa-siapa, malu saya, takut ada persangkaan, zon malu ini
ini lagi perbincangan dunia ini lagi hancur, lagi perbincangan di medsos ini lagi perang agama. Sekarang saya tanya. Iya. Sekarang saya tanya ya. Iya. Sebelumnya saya mohon maaf. Iya. Ya, sebelumnya saya mohon maaf dulu loh ya. Iya. Oke. Adakah di dunia ini yang secara kebetulan? Ada. Emang sampean sama saya secara kebetulan tidak ini, ada ini, tidak ada campur tangan Allah? Enggak. Ini kayaknya apa kebetulan mungkin Allah menunjukkan kita harus ketemu. Lah iya, berarti kan semuanya itu sesuai dengan kehendak Allah. Tapi saya enggak mau disuati. Ya, terus yang kedua. Sampean orang Islam, saya juga orang Islam. Ya. Sama-sama kita semuslim. Iya. Ya. Saya saling menjaga, sampean saling menjaga, ya. Ya. Jadi sampean melakukan kebaikan dengan caranya sampean, iya. Saya juga melakukan kebaikan dengan cara saya. Iya, iya. Saya sengaja menyuting kegiatan ini, iya, mengadakan kegiatan konten-konten ini. Iya. Saya menyampaikan bahwasannya masih banyak orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Iya. Ngapain kita harus malu? Sedangkan di dunia luar, di medsos, sampean kan tadi bahas medsos, iya, media sosial, ya. Media sosial itu ada pro dan kontra, ada perang bilangnya. Kita enggak usah membahas perang. Enggak, maksudnya gini loh, Pak. Ya. Ini udah apa emang zaman modern. Betul. Ini zaman modern ini mau berusaha dapat segala sesuatu dengan usahanya. Enggak. Ini gini, ini ngobrol. Kan zaman enggak disuting. Enggak. Terus. Enggak. Jangan terus. Lepas. Ya. Ambil. Maaf. Ya, maaf. Terus. Lepas. Ya, terus gini. Sampean kok tahu saya ini, sampean punya medsos ya. Jadi sampean berdoa ya, mudah-mudahan enggak ketemu sama saya gitu, berarti. Enggak. Kalau mendoa kayak gitu itu benar-benar orang salah. Ya. Kita memperpanjang silaturahmi. Amin. Assalamualaikum. Iya. Ya, enggak boleh. Jadi silaturahmi memperpanjang silaturahmi, memperpanjang umur. Memperlebar rezeki. Amin. Memperpanjang umur. Ya. Tapi kalau untuk kita memamerkan dengan acara elektronik, secara elektronik, dengan acara elektronik, saya enggak mau. Takutnya, sekarang musyafir lagi Joko Kentil kan mengaku. Nah, saya takutnya di situ. Oh, jadi sekarang kan banyak. Oh ya, memang viral ya. Kalau ada Joko Kendil. Iya, saya takutnya. Sampean takutnya nanti disamakan kayak Joko Kendil nanti. Enggak, bukan disamain kayak gitu. Nanti khawatirnya tujuannya beda ya. Padahal sampean musafir. Tapi nanti kan bukannya kita enggak memperjai ke situ. Cuma ini udah zaman apa di medsos ini udah. Ini masuknya yang logika lah, yang masuk akal. Sampean kok tahu Joko Kendil lagi viral dari mana? Di medsos. Sering juga ngelihat medsos. Iya. Berarti selama musafir gini boleh ngelihat medsos. Ya, sebetulnya enggak boleh. Sebetulnya enggak boleh. Cuma ya kita memanfaatkan yang ada aja. Begitu. Jangan sampai kita. Ada larangan enggak dari Pak Gurunya kalau selama perjalanan tidak boleh bawa HP, tidak boleh ngelihat medsos? Itu tergantung ke kemauan diri kita aja, asal jangan menyeleweng. Oh, jadi dari gurunya boleh bawa HP, bawa lihat medsos boleh. Enggak boleh. Loh, cuma kalau enggak boleh sampean sudah melanggar dong berarti. Iya kan, ini kan ada pemberian dari orang. Betul. Makanya saya jarak apa kalau ada perlu paling saya buka ya, gitu. Lihat-lihat cuma. Loh, sejir lagi. Benar, saya mohon maaf ya. Berarti dari Pak gurunya enggak boleh bawa. Namun kalau dikasih boleh kan gitu toh, iya, betul ya. Iya. Tapi kalau memang seumpama dari gurunya nggak boleh komunikasi ya mending nggak dibawa. Lah kalau dikasih makan orang nggak apa-apa, iya. Kalau dikasih rezeki orang nggak apa-apa. Nanti kalau sampean sekarang kalau sampean mengejar akhirat nggak usah mikirkan dunia mungkin gitu ya. Tapi malah mikirin medsos kan nggak boleh juga. Sampean sama Joko Kendil itu ada persamaan nggak? Ayo, sampean sama Joko Kendil ini ada persamaan enggak? Bagi saya enggak ada. Sesama musafir? Soalnya sampean musafir apa enggak? Saya berjalan. Saya berjalan kaki. Terus sampean tadi begitu ngelihat saya kok enggak mau disuting itu tuh apa? Sampean sering ngelihat saya berarti? Iya, sering. Cuma saya tujuan saya bukan untuk ke situ. Iya, berarti sampean sering ngelihat konten saya. Iya.
sering saya. Terus kalau ketemu sama saya enggak pengen di syuting. Seumpama enggak mau. Bukannya enggak mau. Malu. Sampean malu. Malu. Takut saya takut. Nanti takut kalau sampai nanti disamakan orang-orang kayak si apa Joko Kendel itu ya, dimintain foto segala macam gitu ya. Bukannya kita so alim, bukannya kita itu. Enggak, saya enggak munafik. Saya senang lihat tuh. Cuma kalau menurut pribadi saya, untuk pribadi saya ini malu untuk dimasukin. Bahkan ini saya itu siapa? Oh gitu. Gak mau saya. Takutnya ada perbincangan yang orang lain kita, siapa tahu ada ucapan yang melenceng nanti di medsos di siapa? Oh. Ada yang malah sendok. Nanti khawatir jadi mau. Fitnah yang besar. Ya, saya gak mau. Jadi nanti videonya sampai diedit gini-gini malah jadi fitnah yang besar, ya. Kan gitu toh? Iya. Saya kalau boleh nanya, adakah nasihat sampean buat saya atau buat orang-orang nih? Ada nggak ya. nasihat yang dari sampean? Monggo. Kalau untuk sementara ini kita harus meyakini dengan akidah keyakinan kita. Jangan sampai keyakinan kita goyah. Jangan sampai akidah kita melenceng. Jangan sampai kita meninggalkan yang lima waktu. Amin ya Allah. Jangan sampai kita meninggalkan pembacaan sholawat. Insya Allah Pak. Pesannya sampean luar biasa ya, jangan pernah meninggalkan sholat, perbanyak sholawat, jangan pernah meninggalkan sholat, masya Allah. Terus ini kalau sampean ini nanti jalan sampai ke Kediri, dari Kediri baru pulang. Sampean sudah lama loh ini, mulai tahun 2014 sampai berarti 6 tahun, 26 tahun sampai berjalan ini. Loh, kan 2014. Masuk ke berarti 6 tahun, 8 tahun. Sudah pamit sama orang tua? Alhamdulillah. Sudah pamit. Terus rencananya nanti berapa lama sampean? Dari sih waktu 5 tahun. Apa? Berapa? Dikasih waktu 5 tahun lagi. Masya Allah. Yang ngasih waktu 5 tahun itu gurunya. Berarti ini jalan terus sampai 5 tahun. Terus ini tadi dikasih atau beli? Ada yang ngasih. Untuk bekal di jalan. Ini juga rencananya Allah, rezekinya sampean dari Allah, bukan dari saya. Ya, sampean teruskan tujuannya jenengan, sama-sama kita melakukan kebaikan. Saya berusaha untuk mengajak orang-orang dengan baju saya sebagai anggota kepolisian. Saya mengajak orang untuk peduli sama orang lain. Sampean juga begitu, nasihatnya sampean akan saya pakai. Ya, jangan pernah meninggalkan sholat dan jangan pernah mengurangi bacaan sholawat kalau bisa berbanyak. Saya minta maaf ya mas ya, minta maaf. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga iman Islam kita, ya. Wes, mudah-mudahan sisa 5 tahun ini apa yang sampean lakukan menjadikan berkah barokahnya buat sampean, ya. Saya minta maaf. Ini saya ada minum sampean bawa sekalian, ya. Ini dibawa, wes. Saya boleh nggak minta ininya? Ambil. Kita makan sama-sama dulu dong. Kan, yuk kita makan sama-sama dulu. Sampean makan juga. Itu uangnya disimpan dulu. Sudah, enggak usah nangis. Ayo dimakan dulu. Oh, ya kasih. Kita kan saudara. Sudah, enggak usah nangis lagi. Ayo. Ini ya, kita bersaudara lo ya. Ayo, makan sama-sama. Jadi bapak ini menangis, dia tidak ingin seperti Jaka Kendil. Jadi dia ini melakukan musafir jalan kaki. Dia ini ketemu sama saya tadi, dia menangis karena dia tidak mau di video. Dia kalau nanti di video, nanti kayak Jaka Kendil, tujuan murninya dia untuk jalan kaki musafir malah nanti berubah ya mas ya. Ya jadi, bapak ini masih kurang 5 tahun lagi untuk melakukan perjalanan sampai nanti pulang. Yang menyuruh gurunya, ya. Yang menyuruh gurunya, dia tidak boleh
berhenti kurang 5 tahun lagi. Ayo diminum, gantian ini diminum. Kita saudara loh ya. Sampai minum, saya juga nanti minta minum, ayo gantian. Ayo, kita minum satu botol berdua. Ayo. Jadi biar sampean yakin kalau saya juga saudara sampean ya. Sampean sering ngelihat konten saya juga? Ada nggak nanti kalau saya ketemu Pak Purnomo kayak apa ya gitu nggak? Ya saya berpikir pokoknya ketemu siapapun yang mau menyoting saya. Ini lagi perang medsos, saya nggak mau, takut saya. Jadi Bapak ini dari awal sudah ngomong siapapun yang mau menyoting dia nggak akan mau. Karena dia tidak mau akan terjadi perang di medsos. Betul Mas ya? Iya. Ayo diminum lagi. Udah keluarga apa udah anu udah masih bujang? Insyaallah. Insyaallah bujang. Udah mau jalan lagi? Iya. Di bawah ini, di bawah. Berdiri dulu. Ayo. Enggak usah ngelihat kamera. Enggak usah nangis ya, terus berbuat baik. Saya nanya. Sampean bawa baju berapa? Kalau saya ganti, saya tambahin baju, mau? Sama kaos ya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa? Di, baju di, satu di, sama celana. Ya. Pesannya, siapa tadi namanya, Mas siapa? Nama saya Idin Permana. Siapa? Idin Permana. Nasihatnya Mas Idin Permana, ya. Jangan pernah meninggalkan sholat, perbanyak sholawat ya. Dia tidak mau disyuting karena dia tidak kepingin kejadian menimpa kayak Jaka Kendil ya. Ayo cepet yuk. Tak masukin dari belakang ya Mas. Iya, ini baru semua ya. Tak boleh nangis, sudah. Saya minta maaf nih ya. Mudah-mudahan menjadikan berkah barokah ya. Oke. Ya, sahabat Purnomo belajar baik, dukung terus kegiatan kami. Purnomo belajar baik, mudah-mudahan menjadikan berkah barokah. Biarkanlah saudara-saudara kita melakukan kebaikan dengan caranya masing-masing. Terus lakukan kebaikan untuk mencari berkah barokahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.